welcome to my channel. Sekarang aku mau mencoba sambal yang baru. Warna sudah beberapa bulan yang lalu, cuma baru dapetnya baru-baru ini. Jadi yang mau aku coba adalah sambal yang jajangmyeon. Sekarang kita akan coba sambal. Sekarang ini udah jadi ini aku tambahin kayak tambahannya aja, kayak ada nugget sama keju kalau kalian suka. Sekarang kita mau coba ini tanpa keju. Juga ada sayurannya juga di sini, ada wortel dan apa ini, ada sayurannya. Terus kita coba. Wow. Saya rasa jajangmyeon, ada pedas-pedas sambalnya juga. Enak-enak. Sekarang kita cobain pakai keju. Kalian keju bisa pakai keju mozzarella atau keju apapun yang kalian suka. Coba ya pakai keju. Ada, kalau pakai keju ada rasa asin, pedas, manis. Tapi kalau nggak ada keju, begini pun juga enak, nggak usah pakai keju juga. Mie aja pun juga enak. Sekarang aku mau ngabisin dulu mie-nya. Selamat makan semuanya. Oke, tadi udah coba
Samyang jajangmyeon ya, itu enak banget. Kalian boleh lah, boleh coba. Itu harus dicoba. Pedasnya juga gak terlalu pedas banget. Ini pedasnya gak kayak samyang yang ayam yang biasa kalian makan yang bungkus yang hitam itu, enggak. Itu gak terlalu, itu kan pedas, kalian itu gak terlalu pedas banget. Sedang lah pedasnya. Bisa makan lah, mungkin yang gak terlalu doyan pedas juga bisa. Dan kalian pun harus coba. Aku gak tahu kalau misalnya di Indonesia sudah jual atau belum, tapi mungkin toko-toko online banyak. Atau bisa juga kalian nitip ke teman kalian yang sedang pergi atau sedang berkunjung ke Korea. Kayak aku titip ke saudara aku waktu itu, dia berkunjung ke Korea. Jadi kalian bisa dapatkan. So, sampai di sini dulu untuk hari ini. Untuk trying jajangmyeon, samyang jajangmyeonnya. Sampai ketemu di video lainnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Subscribe dan komen. Boleh juga kok untuk kasih saran, komen aja di kolom komentar di bawah ini. Di bawah. Sia-sia. Terima kasih.